إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين صدر sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah telah berikan kepada kita semua, di antara nikmat sehat badan dan umur panjang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah masih karuniakan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, itu sholatul jum'ah. Dalam kondisi yang seperti ini pula lah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran banyak, hikmah banyak bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Fitri. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair ja'alallahu lana minal 'aidin wal faizin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Satu bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah. Dan di bulan ini mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang naik tingkat. Itu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya. Tidak ada hamba yang mulia di hadapan Allah dengan gagahnya, dengan jabatannya, dengan tampilannya, dengan pasangan dan seterusnya. Dia akan mulia di hadapan Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan satu bulan penuh. Dengan melaksanakan saum Ramadan, puasa, qiyamul lail, tarawih, walaupun kita lakukan di rumah, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain, tadarus Quran dan sebagainya, zakat yang kita keluarkan dan seterusnya, tujuannya agar kita betul-betul meninggalkan Ramadan menjadi orang yang naik tingkat, yaitu la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu naik tingkat
menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu sebagai orang-orang yang bertakwa. Takwa kita sering dengar kalimat itu, tapi sulit diwujudkan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti akan makna takwa itu sesungguhnya. Mewujudkan takwa dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya ini merupakan solusi dari sekian masalah yang kita hadapi, termasuk masalah yang ada di negeri kita, baik di negeri sendiri maupun di dunia pada umumnya, yaitu wabah yang telah menimpa masyarakat dunia, yaitu COVID-19. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar, dengan takwa yang sesungguhnya, maka Allah akan berikan solusi hidup. Enggak akan pernah punya masalah tidak ada solusinya. Setiap masalah pasti banyak solusinya. Dan sekali lagi, Allah akan berikan solusi kalau kita bertakwa. Lalu apa takwa itu? Ali radhiyallahu anhu berkata, paling tidak ada tiga hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "At-taqwa khawful minal jalil wal amal bima fi at-tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim." Kalau kita ingin mewujudkan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang pertama yang harus diwujudkan adalah khawful minal jalil. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murkanya, takut akan azabnya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu bulan penuh Ramadan mohon kepada Allah dari murkanya dan nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon kepadamu, aku berlindung padamu ya Allah dari murkamu dan dari nerakamu. Begitu takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan Rasulullah sangat indah, penuh dengan nilai ketakwaan, karena rasa khauf yang cocok, yang tepat sasaran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah COVID-19 ini memang melanda di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri kita. Tapi jangan sampai membuat kita punya takut yang berlebihan. Perlu kita menjaga social distancing betul, karena ini adalah syariah kita. Nabi pernah berkata, "Berlarilah kalian dari orang yang memiliki penyakit kusta, penyakit menular, seperti larinya kalian dari kejaran serigala, dari kejaran singa, dari kejaran harimau." Jadi kita harus jaga jarak, bahkan kita menghindari, betul. Sehingga sholat kita harus pakai jarak, kita harus menggunakan masker dan seterusnya. Semua protokol kesehatan harus kita penuhi. Kenapa? Karena anjuran Islam untuk menghindar, jangan sampai ada bahaya di sana lalu kita masuk ke dalamnya. Tapi tidak boleh membuat kita rasa takut itu membuat melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita takut dengan dunia karena sakit, berbuat maksiat mudah, berbuat dosa gampang. Ini yang bermasalah. Sehingga tidak akan pernah ada solusi kehidupan di muka bumi ini. Kenapa? Karena banyak manusia di muka bumi ini ibadahnya jalan secara ritual, tapi ternyata hidupnya masih bermangkeng kepada Allah. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan bumi Allah ini, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan tidak pernah takut kepada siapapun, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperlukan ma'rifatullah, mengenal Allah. Jangan sebatas mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal'ama bima fit tanzil. Bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan Syahrul Quran, alhamdulillah, semua jamaah mudah-mudahan telah menghatamkan baca Al-Quran satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan mungkin di antara kita ada yang lebih dari lima kali hatam. Cukupkah kita menghatamkannya? Tidak. Perlu kita pahami isinya. Dan Syawal ini merupakan pembuktian
Kalau di bulan Ramadan kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, kita membacanya bisa menghatamkan sekali dua kali. Lalu di bulan Syawal ini, bukti kita, takwa kita di mana? Karena Syawal itu maknanya meningkat. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali, kalau di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran dua kali, maka di bulan Syawal ini seperti maknanya, Syawal artinya meningkat, harusnya lebih dari yang kita baca di bulan Ramadan. Bukan kemudian datang bulan Ramadan, bulan Syawal, meninggalkan Ramadan, lalu kita meninggalkan pula Al-Quran. Padahal takwa itu berbanding lurus dengan wal amal bima fit tanzil, mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca. Kalau kita membacanya saja tidak, apalagi memahami isinya. Kalau kita tidak memahami isinya, apalagi bisa mengamalkannya. Padahal Islam itu akan indah kalau kita bisa mengamalkannya. Yang terakhir, ma'asra muslimin rahimakumullah, Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa takwa tidak sebatas khauful minal jalil, takut kepada Allah, wal amal bil tanzil, mengaplikasikan Quran. Tapi ada yang sangat urgent di sini. Wal isti'dad li yaumir rahil. Memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Bahwa kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik yang meninggal karena penyebab virus corona atau tidak, karena ada virus atau tidak ada virus, semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kita meninggal tanpa bekal. Maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak cukup. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok. Bahwa kita akan mati, jangan katakan mati itu adalah akhir dari kehidupan kita. Dalam pandangan Islam, bahwa kematian itu adalah awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Di dunia ini kita ada limit hidup. Nabi SAW mengatakan, umatku usianya antara 60-70 tahun. Antara itu, tidak jauh dari itu. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Sedangkan setelah kita meninggal dunia, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baru berapa langkah ditinggalkan orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, Allah akan hidupkan kita, dan kita hidup pada alam yang unlimited, tanpa batas, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal tidak punya bekal amal soleh kita, bekal keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mewujudkan rasa takut kita kepada Allah sehingga mencerminkan amal soleh, dan amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kemudian kita penuhi dengan bekal-bekal agar kita bertemu dengan Allah, membawa hadiah yang cocok untuknya, kita bisa bertemu penuh ridha dan jannahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aquli qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. عدد ما احاط بعلمك وخط بقلمك واحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل دائرة توسع عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب سعيدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة.